Kami berdoa kepadamu, Ya Allah. Berikanlah keadilan buat Datuk Sri Najib. Bebaskanlah dia dengan segera dari penjara. Kembalikanlah dia kepada kami, keluarganya, kepada UMNO dan kepada rakyat jelata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Najib kirim salam buat warga Felda di Pelengai, kata Nizar. Berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak kirim salam buat warga Pelangai. Salam tersebut disampaikan oleh anaknya Datuk Muhammad Nizar ketika berucap bersama jentera di sini malam tadi. Nizar memaklumkan ayahnya masih boleh mengingati nama-nama penempatan Felda di Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai. Ayanda menyebut satu persatu nama tanah rancangan Felda di kawasan ini ketika saya melawat ayanda. Sewaktu saya jumpa dengan ayanda, dia boleh sebut satu persatu Felda ini, saya pun belum jejak lagi. Ayanda tanya, macam mana dengan Felda Kemahal, Felda Kemasul, Felda Cimomoy, katanya. Exo Pelaburan Perindustrian Sains Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang berkata demikian ketika berucap pada program Sembang Santai Ukhuwah di Felda Cimomoy malam tadi.